Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan sebuah game keren yang berlangsung di tahun 2012 saat Grandmaster asal Rusia Nikita Vityugov Bayi Putih berjuang dengan juara catur dunia saat ini, King Liren. Game dibuka, pion D4, kuda F6, pion C4, pion hitam ke G6, kuda C3, pion satu gajah G7, pion E4, pion hitam D6, pion putih F3. Dan setelah Ding Liren rokade, Nikita Vityugov mengeluarkan gajah E3. Pion hitam maju ke C5. Kuda raja E2. Pion P6, pion E5. Pion E6. Kuda bergerak F4. Ding Liren melanjutkan, pion pukul pion, kuda makan pion, kuda hitam C6, menteri C2. Kuda hitam menyantap pion di D5, dan setelah Vityugov merespon dengan kuda pukul kuda, Ding Liren menyerang kuda, gajah E6. Gajah terang putih keluar ke D3. Gajah makan kuda. Pion C makan gajah. Ding Liren kemudian menyusupkan kuda ke D4. Nikita Vityugov melanjutkan pertempuran dengan langkah rokade. Pion maju ke B5. Raja bergeser ke A1, menteri hitam ke D7, benteng A putih bergerak ke A1, pion maju ke B4. Nikita Vityugov selanjutnya berusaha membuka file F. Pertama, ia mendorong pion ke F4, dan setelah Ding Liren merespon dengan langkah pion ke A5, pion F putih terus maju, pion F5. Ding Liren lalu berusaha mengunci center, gajah E5. Tapi dengan segera Nikita Vityugov membongkar kuncian di center. Pertama, ia menggerakkan gajah makan kuda. Dan setelah Ding Liren menjawab gajah makan gajah, putih langsung mengorbankan pion. Pion maju ke E5. Gajah makan pion disambut dengan manuver pertukaran pengorbanan. Benteng mencaplok gajah. Pion hitam makan benteng. Pion maju ke F6. Sebuah tujuan yang sangat sangat gamblang. Ding Liren mempertahankan diri dengan menggerakkan sang raja ke A7. Namun ternyata pada posisi ini seorang Nikita Vityugov menemukan sebuah langkah yang sangat sangat cerdik. Sebuah langkah powerful yang langsung membuat Ding Liren menyerah. Langkah tersebut adalah manuver benteng putih ke petak F5. Dan setelah langkah ini, Ding Liren langsung menyerah. Ding Liren terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini ia sudah kalah. Sebagai contoh, jika sekarang ia tidak mengambil benteng putih dan memilih merespon dengan langkah asal-asalan seperti menteri makan pion, akan dibalas dengan langkah skak. Benteng makan pion
E5. Raja G8. Benteng putih akan bermanuver ke H8. Raja wajib menyata benteng, akan berurusan dengan manuver menteri putih ke H6. Dan sudah pasti sang raja hitam tidak akan tertolong. Contoh yang lain, bagaimana jika setelah manuver benteng putih ke F5 ini, Tingliren mencoba dengan menggerakkan pion makan benteng, akan dibalas dengan manuver menteri putih ke K5. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Tentu pada posisi ini Tingliren bisa mencoba dengan langkah benteng ke K8, tapi menteri makan pion. Thank you.